ginjalnya bocor. Karena jatuh kecelakaan di sekolah. Nah, jadi selama sudah 6 bulan tidak sekolah, itu umur 6 tahun. Nah, saya bingung juga, udah ke dokter, terus tetap masih terapi, apa, pemeriksa darah, tetap lobat. Itu mesti dibawa ke Singapura, pakai profesor di Singapura. Dan karena saya mau coba dulu air ini, jadi sebelum diberangkat ke Singapura, saya coba kasih minum air ini, ternyata cucu saya banyak mengalami kemajuan. Tadinya kita nggak boleh ketemu orang, sekarang ketemu orang nggak mudah terinfeksi, jadi nggak lemah badan, nggak lemes, dan nggak bisa dibawa ke mall ya. Tapi walaupun itu kita tetap pakai hikmat, pakai tutup hidung lah gitu, tapi minimal sudah berani diajak keluar. Karena kesian, umur 6 tahun harusnya dia gembira, senang, jadi dia diisolasi, tidak boleh ketemu orang, itu membuat dia sedih. Puji Tuhan, dia sekolah di rumah, jadi homeschooling sendiri, dan itu puji Tuhan juga, ternyata dia bisa naik kelas ke kelas 2 dengan nilai baik dan masuk peringkat ranking. Sebenarnya sekolah setiap hari itu kepala sekolahnya sama kepala yayasan sampai terheran-heran. Kalau kita orang ngikut Kristus juga nggak heran. Kita selalu dibuat terheran-heran. Luar biasa. Air jam bisa bikin juga terheran-heran. Karena aku punya air, air itu bisa bikin badan aku jadi sehat. Tahu. Maka saya sama Pak Wawan tadi, Pak Wawan suruh saya beli kesaksian, itu saya juga merasa ada apa kebahagiaan juga bisa ambil bagian kesaksian di tempat yang